Syed Darulun menjelang peringatan 20 tahun bencana tsunami Aceh, SMP Negeri 1 Banda Aceh menggelar simulasi siaga bencana gempa dan tsunami pada Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa bagaimana tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Simulasi diikuti seluruh siswa dan para guru. Dalam simulasi, digambarkan terjadi gempa berkekuatan 8 skala Richter. Saat terdengar suara sirine, para siswa berlindung di bawah meja. Para siswa senior dan guru membantu siswa junior. Beberapa saat berselang, siswa diarahkan keluar ruangan untuk berkumpul di lapangan halaman sekolah. Sekali lagi kami mohonkan kepada seluruh... Mereka diajarkan cara menyelamatkan korban dengan penanganan dini P3K bagi siswa yang mengalami luka-luka dan patah tulang. Kepala SMP Negeri 1 Rima Afriani mengatakan simulasi seperti itu sudah rutin dilakukan dalam setahun sekali. Karena simulasi sangat penting mengingat lokasi sekolah yang berdekatan dengan pantai. Dia berharap agar ilmu ini dapat masuk kurikulum dan seluruh sekolah yang berada di dekat pantai dapat melaksanakan simulasi. Tsunami ini sangat penting diberikan untuk siswa-siswi kita, apalagi mengingat SMP Negeri 1 itu ada di daerah basis tsunami. Dan ini merupakan kegiatan rutinitas tahunan kita yang kita lakukan setiap tahun semenjak tahun 2010. Kenapa ini sangat penting? Karena ini merupakan edukasi dan pembelajaran buat ananda kita biar mereka punya bekal untuk suatu saat jika mereka menghadapi kejadian yang seperti ini, yang realnya mereka sudah ada bekal, sudah ada ilmu, paling tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau saya berharap bukan hanya sekolah-sekolah yang ada di dekat dengan basis tsunami, tapi wajib diberikan untuk semua sekolah. Karena di semua sekolah ananda kita nggak tahu, tinggalnya kan ada di daerah-daerah yang dekat dengan pantai. Jadi pengetahuan ini, drill tsunami ini harus semua dilakukan oleh setiap sekolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.